Ya, saya ingin kongsi sedikit salah satu kejayaan kita, iaitu dengan dengan mengilhamkan pembangunan bandar-bandar kecil berasaskan falsafah pembangunan yang kita perkenalkan, iaitu kita ingin melihat supaya agihan pembangunan itu dapat dirasai juga bukan hanya ya di kawasan bandar tetapi juga di luar bandar. Maka kita mencetuskan idea apa yang kita panggil sebagai pembangunan pekan-pekan kecil. Ini mengambil kira kawasan-kawasan yang agak jauh di pedalaman yang tidak ada prasarana utama. Maka kita menggunakan pendekatan strategik dengan Perbandanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina kawasan yang dipanggil sebagai pekan-pekan kecil. Sehingga kini kita telah pun melengkapkan 10 pekan kecil, dan yang terbaru tadi saya telah membuat lawatan ke pekan kecil ataupun dipanggil Dataran Aman Jaya di Bagan Datuk tadi. Ini konsep yang kita laksanakan di seluruh negeri Perak. Kita ada 48 keseluruhannya. Mungkin akan ada lagi tambahan dari masa ke semasa, dan 10 telah pun siap. Tahun ini dijangkakan 10 lagi, dan saya harapkan setiap tahun kita akan laksanakan. Dan ianya bukanlah bermotifkan keuntungan, tetapi ia lebih kepada supaya kita seimbangkan, kita agihkan dari segi nikmat pembangunan, bukan hanya tertumpu di kawasan-kawasan bandar-bandar utama, bandar-bandar besar, tapi juga di kawasan-kawasan luar bandar.